lagi dengan kita bertiga di mana? Dan gue dia, gue Hana, gue Fian. Dan sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi ada di Pantai Indah Kapuk. Ya, kita ada di Sekolah Budaya ini, Fungsi Indonesia. Ya, oke. Kita mau ngapain hari ini? Kita ingin ngajak pemirsa semua. Ah, benar. Buat ikutin kita. Untuk mengenal makanan-makanan Asian food. Ada di sekarang kita mau kenal apa nih? Kalau gue bakal bawa kalian ke restoran Jepang. Wow. Wah, makan makanan India. Nah, kalau gue makanan khas Jakarta. Nah, penasaran kan? Ini rumah ikutin kita terus ya. Let's go. Let's go. Drums. Pemandangan yang ada di peak Pantai Indah Kapuk. Sekarang kita akan menuju ke makanan khas Jakarta, tepatnya di Leko. Yuk ikuti kita tetap di Tiga Cinta Satu Rasa. Ada di Leko. Yeay. Dan seperti janji gue akan mengenali masakan yang ada di dalam sini. Mau tahu gimana rasanya? Ikuti kami. Okay, let's go. Nangis aja, yang pergi jangan dipikir. Bah, di sini menu favoritnya apa ya? Tiga penyet. Kalau minumannya? Minumannya sih biasanya es jeruk degan. Yaudah, aku pesen tiga penyetnya satu sama es jeruk degannya satu ya. Sambalnya apa ya? Aku mau sambalnya yang pedesannya biar lebih hot. Oke. Okay. Udah. Pakai. Ya. Ya. Hey, pemirsa, tadi aku udah pesen iga penyet, terus aku pesen es jeruk degan dan cocok banget buat di siang hari ini. Mau tahu gimana rasanya? Nanti lihat ya. Awal mau dikawinin. Mau dikawinin jangan nangis. Ayo mas, aku lupa pesen kredoknya satu ya. Puk dong. Nah, Mbak Nisa, makanannya udah dateng nih. Ini namanya iga penyet sambal hot. Kayak gue. Dan ini minumannya air jeruk juga. Coba, kita cobain dulu ya. Seger anget. Cocok banget dingin-dingin gini minumnya. Es jeruk degan. Coba aku cobain dulu ya. Kita cobain tiga penyetnya. Pedes anget. Oke, okay. Aku makan dulu ya. Dan pemirsa, tiga penyet ini ada lalapannya, ada cabenya, ada bawangnya deh. Pedas banget pemirsa. Oh iya, makasih ya mas. Akhirnya kredo datang juga. Oh my god. Tadaaa. Kredoknya. Sekarang kita cobain ya kredoknya. Oh ya, di sini ada kolnya, ada timunnya, ada togenya. Penasaran kan? Cobain dulu.
tuh pas banget, apalagi ditambah iga penyet ini. Oke pemirsa, jangan lupa ya datang ke warung Leko di Pantai Indah Kapuk. Sekarang aku mau makan dulu, aku mau ngabisin semuanya. Mas, sana pergi. Aku lapar ya. Dadah. Mengapa adik menangis saja? Nah, sekarang kita udah jalan lagi nih. Tempat makan berikutnya apa ya? Gue akan ngajak lo ke restoran Jepang, yaitu Hachimaki. Mau tahu gak sih makanan Jepang apa aja yang bakal gue tunjukin ke lo? Ikutin kita terus yuk! Hachimaki ramen dan sushi restoran di Pantai Indah Kapuk. Nah, yang pertama aku pesan ini ada ramen, namanya Nigiu Don Ramen. Nah, isinya ini ada mie-nya. Terus ada irisan dagingnya juga. Terus ada toge. Dan ada telurnya. Kita cobain dulu ya ramennya. Gak lembek juga, jadi pas banget di lidah kita semuanya. Berikutnya, di sini ada namanya gyoza. Ya ini kayak semacam pangsit goreng. Isinya daging. Nah, lihat minyaknya. Enak banget ya, cobain dulu ya. Cobain dulu sausnya. Jadi gyoza ini kayak pangsit isi ayam yang digoreng tapi khas dari Jepang. Bumbunya ini juga dari Jepang langsung. Jadi harus datang ke sini ya, situnya ada sushi. Bagi pecinta sushi pasti suka banget ke sini. Nah, di sini aku pesan namanya Dragon Roll. Lucu ya bentuknya, jadi kayak naga gitu. Terus isinya ada alpukatnya, ada ebi tempuranya juga, dan ada irisan unaginya. Cobain dulu ya. Nah, buat sushinya gak kalah deh sama di tempat-tempat lain. Dan rasanya juga enak banget, berkualitas, dan harganya terjangkau banget di Hachimaki ini. Jadi buat kalian yang pecinta sushi, ramen, dan makanan Jepang lainnya, mesti banget kesini. Nah, berikutnya ada minumannya. Kalau lihat dari warnanya sih ijo-ijo green tea gimana gitu, tapi ini bukan green tea biasa, ini yang namanya Japanese soda green tea. Cobain dulu ya. Kalau green tea kan biasanya terkenal pahit, tapi yang ini nggak, manis banget dengan sodanya, jadi enak banget deh, dan cocok banget buat mahasiswa-mahasiswa yang mau datang ke sini sama teman-temannya, cocok banget. Nah, udah ya, gitu aja dulu. Aku makan dulu. Halo pemirsa, sekarang kita berada di perjalanan menuju makanan berikutnya, yaitu Martabak Kari Palembang Haji Abdul Razak. Oke, lanjut. चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं बैठ
biasa, balik lagi sama gue, Alfian, dalam acara Asian Food. Sekarang kita akan membahas makanan dari India. Tempatnya adalah Martabak Haji Abdul Razak. Let's go, ikut gue. चलते चलते यूं ही रुक जाता मैं pemirsa, gue udah sampai di Martabak India Haji Abdul Razak. Sekarang gue beruntung banget bisa nemuin pemilik dari martabak kari ini. Oke, ikut gue. Ya, halo pemirsa, balik lagi bersama gue di Asian Food. Sekarang gue udah beruntung banget nemuin pemilik dari Martabak Haji Abdul Razak. Yuk, langsung aja kita. Boleh kenalan, Bu? Dengan siapa? Ibu Ima. Ibu Ima. Ya, Ibu Ima ini adalah pemilik dari Martabak Haji Abdul Razak. Yuk kita tanya-tanya. Bu, udah berapa lama ini berkembang di sini? Saya jelasin dulu sebentar. Oh, boleh. Pemiliknya bukannya saya. Saya ini yang pengurus cabang. Oh, gitu. Jadi penerusnya. Pemilik yang ada di cabang. Pemiliknya om saya sendiri, Haji Abdul Razak, yang sudah berwaktu jalan umur. Oh ya. Kalau lamanya sih baru 1 tahun di sini. 1 tahun di sini, lama juga dong. Kalau perkembangan di sini, perkembangannya alhamdulillah. Alhamdulillah ramai ya. Ramai. Terus kita juga ada 2 cabang lagi di Palem Lestari dan di Palem Paradis. Oh, berarti ada banyak ya cabang dari Haji Abdul Razak ya. Kalau boleh dikasih tahu nih Bu ya, menu andalan dari Martabak Haji Abdul Razak ini apa ya? Kalau martabak kan banyak ya, martabak spesial banyak. Biasanya kan? Iya. Kalau di sini sih khusus martabak yang utamanya itu roti cane. Oh, roti cane. Roti cane ada 2 macam, roti cane susu keju sama roti cane kari kambing. Oh, roti cane susu keju dan roti cane sari kambing. Wah, saya tertarik itu sama yang roti cane sari kambing. Kari kambing. Oh, sorry, kari kambing, pemirsa. Boleh dijelasin nih, Bu? Yang roti cane kari kambing. Kayaknya wah, wah. Nanti kita lihat cara pembuatannya. Terus boleh dicoba nanti. Wah, pemirsa, gue hoki banget bisa bikin langsung di tempatnya. Boleh diizinin sama Ibu. Oke, Bu. Jadi sekarang kita langsung ke dapur, boleh mungkin? Ayo. Oke, ikutin gue terus. Oke, pemirsa. Sekarang kita buat roti cane kari kambing. Boleh dipraktikin, Mas, pertama? Ho jata hu main kya yahi pyar hai kya yahi pyar. Jadi tekniknya ada diputar-putar pemirsa seperti martabak biasa, tapi ini beda. Kita lihat bedanya di mana sih? Baru boleh aku buka. Oh no! Wah, susah. Ternyata nggak gampang balik-balikin kartu. Susah. Pasti jago banget. Kita lanjut aja yuk. Ya, ini pemirsa cara goreng roti canenya ya. Perhatikan baik-baik. Ini emang ditekan-tekan gitu ya mas ya? Biar tipis, nanti di terus ya. Oh jadinya nanti garing. Oh kering. Tinggal balik aja mas ya. Boleh coba mas? Yuk pemirsa kita coba sekarang. Kayak gini mas ya. Tekan. Gimana pemirsa? Tinggal dibalik ya mas ya? Iya. Oh tekennya kenceng. Itu biar apa mas ditekan biar kenceng? Oh biar tipis. Merata ya? Dibalik mas? Gini pemirsa cara buatnya.
Bisa nanti kita lihat jadinya kayak apa. Oke. Halo pemirsa, balik lagi di acara sekarang makanan yang terjadi. Ini yang gue tunggu-tunggu. Oke Bu, boleh kita coba? Boleh. Tapi saya bingung nih makannya nih. Makannya beda. Makannya beda kalau ya. Kalau kita makan pakai sendok. Kalau kita makannya kalau orang India makannya dicomot, ditarik. Ini kuahnya cuma kulit. Boleh kita coba? Bisa kita cobain. Jadi kuahnya ditaruh di piringnya dulu kalau orang India. Nah ini dicomot. Oke pemirsa, kita coba ya. Ini nih Bu ya. Kalau kata orang India dicomot aja. Cobain pemirsa. Pecah, pecah. Rasanya mantap. Karinya tuh rasanya wow. Coba lagi ya. Bu, silakan. Pakai yang enaknya nih. Itu roti pratanya boleh dicoba. Roti prata. Iya. Mantap. Ini tuh karinya yang bikin beda ya, Bu ya. Bedanya sama cane, kalau cane kan kosong. Kalau prata itu ada isinya telur sama bawang bombay. Wow, coba. Berarti dalamnya ada telur sama bawang bombay. Coba. Sama cara masak makannya ya, Bu ya? Iya, sudah. Dia udah hancur dia. Oh, udah hancur. Angkat aja, pecah dia. Sekarang kita cobain kambingnya. Pecah dia. Wow. Rasanya mantap. Bisa cobain ya, harus cobain datang ke Martabak Haji Abdul Razak di Pantai Indah Kapuk, harus kesini, recommended.